Berikut ini untuk pengujian kit MPPT 60 ampere sebelum dikirim. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Dan langsung saja kita mulai ya. Di sini bisa kita lihat untuk tampilan dari kit MPPT 60 ampere. Kemudian sini untuk langkah selanjutnya akan saya nyalakan di jalur baterainya. Dan sini untuk pengujian kali ini akan saya ujikan di sistem baterai 12 volt. Dan sini untuk tegangan baterai terbaca 13. Untuk yang selanjutnya akan saya nyalakan di jalur PV-nya. Dan sini untuk PV kita menggunakan 80 volt dan terbaca 82,5 ya. Dan sini untuk MPPT melakukan tracking dan langsung charging ya di 800 wattan di 52 ampere. Dan sini untuk display yang pertama. Sini untuk suhu saat ini terbaca 34 derajat Celcius dan sini untuk fan sudah menyala ya, on ya. Untuk MPPT tembus di 45 ampere. Sekitar 700 wattan ya, 800. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan saya ujikan untuk tombol-tombol ini ya. Kita masuk menu. Dan di sini untuk menu-menunya nanti bisa dipelajari sendiri di buku panduan yang akan kami masukkan di dalam isi box pengemasan atau bisa saja dilihat di dalam channel YouTube kita. Di situ sudah kami jelaskan semua, nanti bisa mampir ya ke channel YouTube kita. Dan di sini kita tunjukkan untuk versi firmware-nya juga. Untuk versi firmware-nya di 2.2.2 ya. Dan sini untuk tombol-tombolnya berfungsi semua dengan baik. Dan sini untuk MPPT melakukan tracking ulang. Dan di sini mulai charging. Bisa tembus di 800 wattan ya. 50 amperan. Untuk fan off suhu saat ini 30 derajat Celcius. Untuk MPPT bisa charging di 1000 watt. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.